bertanding mana pemburu bin maliki kan di orang yang di orang yang baca ni kan berdakwah di murtahin oleh kau oleh al-aliyata mereka encer mana ada orang yang di emas saya encer misalnya gula atau tuyul enak pakai dental zahid ini kata angel emas kabel karding itu tadi ini lagi bakar sendi emas ini nanti sampul ada nama itu yang lebih orang se atau pekerjaan ini kata yang kita oleh memburu jadi orang sendi bareng se angel ini esok ber etapa nanti orang se nara pekerja tak oleh memburu dia angel ini ini dan masuk. Kalau telah pelukan rosak, pada pak muat yang saya incar, dia dirohin oleh rosak di dalam tanah orang saya mengerti. Gomi nama kekepakuan pasal rohin. Anak kalian lakukan sang kuna, nak pernikah. Rohin ini mustahirun pernikah orang saya ngincar nyaman. Al-al di dalam zaman semangat, dipakon kelebet sepakat ulama. Ada nama nabi barang saya ngincer ni berupa emas atau perak ni kena nama rosak di tangan orang saya ngincer ni. Biji ni tak ada yang pergi. Ada kena nama. Ini kita tahu kan. Jadi ngincer tak rosak. Bagi saya orang yang dia kapan dia ngincer rosak kemampuan barang saya kita ni. Kau tak usah ngajar. Ini kan yang pertama. Terus yang kedua, awfiyatil murtahin pala domana alihima. Atau menemun rosak pada pemuat fiyatil murtahin oleh rosak di dalam tanah dan memang oleh saya ini dan mengerti pala domana. Doman. Masih boleh itu. Tidak jenak. Pala domana mengatakan ketempuan alihima atas dua rohim bel murtahin. Kenapa ibil murtahin? Karena ini orang yang sudah mengerti aminun balik orang yang amin karena saya kepercayaan ini lagi walaupun yang sekutir hakku bentak geger atau bentak gugur hakku pada Pak Otak andi masyarakat dari tanggungnya orang yang mengerti ada dalam perkara sini yang jam ini angin jam emas ampun naik pegerti nangan ka orang sinar pegerti. Ternyata pak emas itu dan rosak di tangan. Napa kau dito orang sinar pegerti? Ingki pas tadi si ketempon ni pak. Baik napa kau dito orang sinar pegerti maupun orang sinar. Napa kau dito orang sinar pegerti? Tapi otak nak pun kau orang sinar di. Napa kau dito? Berang itu tadi. Mau pakai ngandung ketempuan, tak tahu tentang apa pun aku tak nyaman itu lah. Walau menyebutin aku andi matir rohi, bangkun orang yang sewa gaji ini kedua andi otak. Walaupun kok tahu ketempuan. Nah amingki imrohan dalam pun maka di pasir orang pasinan deka napa mereka deka deka gaji serosa. Bami nama kedua nama ketempuan pasal orang yang ditaslim kalaban pasal akin bareng seincam anama menurut bareng wala sada buddha kemahwin wahidin pasal orang yang tak kesorang pasal orang yang tak kesorang pasal orang yang tak kesorang orang yang tak kesorang orang yang ada namun pada orang magadi kalau memang gue akan serosak jadi magadi ada ijab kabula ini kita gini misalnya maupun akan serosak yang kira namanya kada nama ketempuan pada ngincem bareng pas ada ijab kabula misalnya ya magadi ada ijab kabula ini kenyaman nama magadi kalau gue akan serosak yang kira ketempuan
sih wajar sih nikah. Nikah, nokolokin orang seorang sih ada buka ketempuan. Tapi akhirnya banyak orang. Kenapa? Allah wali wahidi ulama yang kasih terbaik ke soal. Wajibnya almuat bagi jual almuat dalam barang sih yang cembi murajaat dimiliki asalat nanti nama yang cembi muat bila dikasih jualnya. Indah kulu lidai enak kena dapat temuna otak. Semua yang tiul malik di kuli nanti pasal orang yang di panjang ini anak rohin atas orang yang sewa kerja. Oleh nanti di zaman ini kalau kan nampakkan tu arga namu ar Allah di kang arga yuba usai jual pernah kamu arbi kalau kan nanti arga. Akhirnya barang saya jam misalnya Zaid nginjam nampakkan dinto emas kebakar ni kerana keng epakadia berarti sendi emas sudah ada mak bekar Zaid aje emas kebakar keng epakadia abit berapa awak tak pernah saya gelungin epakadia terus abit terjanji na tiga bulan misalnya kapan dapat tiga bulan pas lo bisa majer ni ke arah nampakkan dinto lo bisa nampus lah. Saya rapuh kalau pay Zaid jeneka. Lari ka kening jual emas jeneka. Bi ano? Lo bisa bi Zaid je ke kening jual emas. Tak, apa? Terus orang saya macam barang ni kena mak waktu nak hidup ka Zaid ni ka kalau berharga saya jual. Dari masalah ni pergi ada lah. Okey. Okey. Laya siku bisa timaya dulu. Laya siku ni kak tak ada rumah ya. Tak sah. Laya siku tak sah ni kak. Ah tak sah. Apa? Pas tetap dia rumah ini. Tak boleh ni kak. Tak sah perbekalan. Bisa timah kalau bersyarat baru. Ya dulu saya. Matalah perempuan arrohid darah yang mengganti. Awil murtahin otak berderma. Matalah deka orang saya akan pengganti. Contohnya keadaan juga akan tersebut juga bisa ecual ayu marbul. Terkesan perempuan yang saya pengganti ini indah mahali ewa kuala dan pak tegula otak. Ayuakta ayuakta hululit dari terkesan yang dirumbutkana ayuakta apa ya. Ya lagi, ayat tak perlu lidah tak sedih lumbok tanah dapat tipulah otak. Awilah otak kecuali dia kalau kelabang sedih, ecual kelabang tak kecuali. Awilah otak kecuali ecual dia kalau kelabang sedih banyak minta malam negeri dari arga dan pardon. Tak sama kerjini kalau berbeda janji si bisa motor dari si makerjini kaki. Otak memotorat sebagai orang saya akan pekerti. Contohnya, barang saya pekerti ini kita bisa jual. Waktu ada nama otak yang ada pati, aku tak bisa majar. Pas kerja ini tak bisa jual, ini kita sah. Ini kaki. Otak benar nama bisa jual, dia kalau tapi kalau berharga lebih banyak dari harga sebiasa. Ini kerja nama nyaman memotorat dekat orang. Cincin memotorat dekat orang saya. Nampak dinto makerti. Pokok janji Nabi dalam motor tiada orang yang sama kerja, kota tiada orang yang tak pekerja. Contoh seperti kibur ni, aneh kadang lemak taksa. Ini kan yang pertama. Terus yang kedua, wakasat manfaat iban akatir janji manfaat air marbur terkesan orang yang pekerja. Lili murtahin hendak orang yang saya dalam pekerja. Oleh nak terus syarat si motor ni, contohnya akatir. Nak aja cicara teman pada orang saya pekerja ni kan, ejen jadi dah kamu tahir, nengok lagi. Manfaatnya seorang kalau tahir. Contohnya kan ayah suruh agar dia suruh aja. Aja cici kedua rawin baru tahir, anak selai dah sampai 80 lebih. Batam mana ni kan? Alhadid tadi saya ayah datang ni kan. Contohnya kata orang tu saya dari atas dia boleh kaju, marhunatun kali kan orang saya pekerja dia. Bagi orang mengerti apakah dinto kan tahu kan? Ini kan? Pas buat selokala, kalau orang sih
akan pegadian gendut ini ke dalam rosa kaya kulu roh nama ke dalam betar para pegadian visu visualisasi edel kalian itu contoh-contoh setelah itu jadi contoh-contoh setelah ini kak lo usah pegadian ini kak ada syarat mama borot boleh dalam mata cipta bisa jual atau bisa jual kalau aku lebih banyak dari yang terus biasa boleh syarat mama pasir ini kayak ekotri kaki murta ini tak losa secara kenapa kak dinto ikan itu leka secara kita leka walau yang semurah lupan boleh tak terpala pegadian contoh kan hibat di akad sehibat walau yang semurah lupan tak terpala pegadian kan hibat di akad di hukumah hibatnya illa ayat bidho angin sobatnya nampanin hasilnya apa nih aku makrifat kabur lanang illa dikotil angin kala bernampalin bima ada kebaran para sekretat para barat pikotil mati idun nampalin barat sejuan oleh nampalin diizinin kala ben etik min rohingin dari oleh sek magadi ya sifu tabar rungu sirsa tabar rungu para pak tabar rungu lapak alin tok rohin akhirnya magadi ini kan tak tetap, yang ini tak jadi pada menghiburnya kecuali dengan etang paling berdasarkan izin daripada orang sewa gadi orang sewa gadi kena yang esah kabarnya contohnya seperti balik mempunyai akal dan pintar ini kenyamana kabarnya, esah kabarnya waya seluruh diobat oleh hasil para pengeburuk ampun aku saya nggak di timur korang mau baca korang. Ini sih kayak baru banyak sih kelakuan. Kira-kira kelakuan memang benar. Aduh ya Allah. Ano, enten. Enten luar biasa. Polas penyakit. Siapa lagi? Waya seluruh jumlah obat esak berhasil tanpa maburuk aneh roh negeri gadian kobla kopi esak belum ada teman nampari gadian bita sorupin asam udah teman nasorup lagi inti aku lagi yusi yusi bisa ngilang lagi para pak aku lagi bila al-malika dan pak al-malika dan kemelekan kalhibati akati hibat warroh nibat oleh akati megadi ahibaki warna ni berpulih ke tiap pekerja di akur ke orang lain la biwat tak hasil memburung kila biwat in sebab wate watas mijin berpulih sebab derma malake wangutin akidin berpulih sebab mati orang se angakat waharobi marhudin berpulih sebab buru na orang se pekerja artinya ada pekandin to kedian sebelumnya tamparan ke orang yang tak pegadi ini kaki oleh dalam apa buru sebelumnya tamparan ke orang yang pegadi ini kunakin magadi emas ini kaki lo-logi tamparan itu dan ini dibagi ke orang lain atau benar yang pegadi ke orang lain ini kaki ini kaki dalam lo pegadi apa buru oleh mereka yang pegadi muda ini kaki bayi wate muda lo tamparan langsung ya, iwat teh. Ini kalau pernah sah. Sebelum dua tak kelihatan. Sebelum iwat teh ini kalau kalau memang tujuan kuda itu sendiri. Ini pelakian mati orang siapa kan? Ini lagi lo kita panik yang orang siapa kan mati? Lo pernah apa nih kan? Tentu. Lo nih pemburu nih kan? Mungkin cuma sekali lagi. Waliati firman demokrasi. Apa lagi? Mungkin bisa bantu saya di tapi orang lo macam ni dah. Usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sedih para masyhif para kota seorang saya pulang menjadi senator. Pemotret kita patut mohon sahabat dari maaf sama mukarom lalu setelah di suhadi maka untuk sesi berikutnya pun tidak itu
pendalaman dari mana persiapan mau sarang koordinator. Ada yang mungkin beda hal yang perlu kita kaji ulang atau ada pahaman yang perlu kita dalami dari mana persiapan yang mau sarang koordinator untuk term yang pertama pada bulan 6 tiga pernahnya dipersilakan. Pertama Ustaz Zainal terus di Yudhanik, saya lanjut kerjanya. Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kan nyuwun pahami boleh seterakhir purkan pas anu kadeto yade halaman sekepeto na'am inroha nafasi dan Dumi Abi Taslimi ala maulahu wa wahidin. Jadi nengah tentu sepertama isi drop bikin imbangan itu. Pas si maksud ala maulahu wa wahidin nengah masih maksud apa nih? Kalau ngerti si maksud ala maulahu wa wahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman sekepetok ya bunda. Maka saya di manfaat ini marhum di bertahin. Ika sampai marhum yang dunia ulang muradnya sarang praktik di pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pemberian saya memberikan saya halaman saya ketok. Karena saya sudah bisa terima ya dulur. Ilangkor ka'allah yuwa al-marhum. Kan boleh kapan dia pak, kapan dia tuh tempo. Pas marhum tak bisa itu boleh. Padahal, nah pengirakasi ini kebanyakan kan berdek se bisa berdiri kan berdek bisa itu boleh. Nah pengirakasi ini iya, mas boleh. Tapi ini bahwa adakah solusi karena nikah hari umum sediasa terjadi di masyarakat ini? Adakah solusi dari pendapat lain baik antar makhluk atau bisa direkonstruksi ulang melalui usul fikih? Iya sedikit. Apa ini? Sudah ada. Coba dipantai. Bilang bunuh. Sudah ada. Pertanyaan dari Pak Dori yang pertama. Di pertama dan itu tentang murad di baru terakhir dari baju sanggori alaman kita beri dengan itu. Boleh suruh rujuk mohon Allah ni kau belakok di kita solusi ini akan ibarat di warungnya. Maka untuk di kalau
untuk di anu dibahas. Pertama saya kembalikan ke Kak Kori, dipersilakan. Oleh maburu dari kajian, sebelumnya kajian kita etapannya, Arab kami oleh maburu sebelum etapannya, asalnya dalam kajian kita lekuna aki sebisa melanggar kami lekkan, contohnya kajian sebelum etapannya lepas kajian pola, kau yang lain. Zaid ne kata ki autang na pakalin to makhatian ne kata ki makhati mas kabarka autang ke sini kasih kejadian Zaid apa kati mas kabarka lebih bakal mas kelelo ki tampane ne kata ki la ikuna aki di bakal ne kata khati pole kore lain lele ka onne sikata ne kata nama e paburu karena di rohidnya pekerja goreng lain pun biarin dimurtahin, biarin saya atau pekerja ini sebelumnya tampaknya pekerja goreng lain sebelumnya tampaknya, pekerja ini bisa tapi kita contohnya ini contohnya ini contohnya ini contohnya ini pun kak ini kak pulangnya dunia goreng ini mungkin beda saya memberikan penjelasan selain nabatku Korea itu boleh memberikan penjelasan di takdir wayah sulu rujuan di roh teko belakob di hingga mungkin berkira kok mana bingung lemah kami sini keluaran yang lagi dia kan dia ada ini ke sebelum marhun ini ke kere masyarakat murtahid ini kan oleh buburung kan oleh buburung buburung ini ke bisa hasil ke bisa hasil kalaban berkat itu marhun kali itu ikut naki atau kalaban tasorup setar setasorup kali itu bisa menaiki kemilik contohnya seperti hibah dan ikas nika oleh dengan tasorup hari ini pun yang menggunakan bisa hasil ki yang menggunakan pasir kirohin biharohin rohin karena kita itu yang masalah murtahin kita itu yang masalah murtahin dan selama kita itu yang masalah murtahin ini kan belum lusung kan rohinya, kenapa rohinya itu bukan berlusum, jadi bisa burung kan burung ini gak bisa hasil dengan cara tasarruf yang bisa menghilangkan milik contohnya seperti nabuhi bareng aki goreng, hibaki sama atau yang ini kak, warroh ini liahor ini nyata gak masuk ke user milik tapi ini kak, termasuk bareng si bisa unsugar si bisa menghasilkan rujuk artinya bisa ikutnya pemburu juga oke, okay. Siapa ini? Kita itu penjelasan barusan dari sebagian anggota masyawarah bahwa rujukan itu bisa hasil mana di dari pihak murroh yang kaya itu berkat itu ditasurkan tasurku yang bisa menghilangkan kepada kepemilikan berkat pegadaian itu jadi artinya Ibuna mujiti murukan itu kalau berperangkat itu ditasorupkan setasorupkan itu menghilangkan kepemilikan maka itu secara otomatis berarti memburu menggagal dekat kakak jadinya sementara jawaban menegak itu termasuk juga ketika yang bergerdir ke orang lain sepakat selain ngira-ngira baik terima kasih dari kami cuma minta mempertegas kepada saudara siapa tadi saudara tasoruf yang yuzilul milka itu seperti apa artinya dari kami cuma minta mempertegas dobit dari tasoruf itu sendiri yang yuzilul milka itu seperti apa sehingga kemudian nanti kita bisa mudah oh ternyata dobitnya begini. Sehingga kemudian yang sulah rujuk ini rohani ila akhir tadi.
Cuma kita mempertegas saja, barangkali ada yang punya takdir terkait masalah turbin ini. Cuma kenapa tidak cukup takdir sebagai negara itu? Contoh yang ada di sini, contoh yang ada di kita. Ketika misal apa ada sebagian anggota masyarakat yang ingin lebih tasawur kembali kaitan nepon kalaban tasawur yang yuzilul milkaka itu model mana apa? Tasawur yang yuzilul milka dijual, barangnya jual, dijual. Termasuk di sini adalah dihibahkan, itu termasuk menghilangkan kepemilikan. Mas Wakar, ya, saudara segi burukan itu meminta paham, kampuan paham bahwa jatuh kan kecilnya sport kan tiba. Cuma kan lo berarti lanjut berde murah. Jadi mana dia mati benih harus pas kapan elang ke pemilik ke sebisa mereka sebisa hasil pemburung mereka. Artinya kan orang sekretur aslinya kata tak bisa aku nakin kabur dengan mereka, maka di situ sudah berhasil napa arujumu sekali itu. Intinya sekali itu karena yang kata disambung ke labun buar roh ini, sedangkan cuma sebatas sepengerti mereka tak mainan ke pemilik ke sekali itu. Cuma tak bisa aku nakin ke manfaat meskipun kudu tadi bin sekarang kok nyerik ke sebelah ini enggak lagi. Jadi Nabi saya amati gitu mereka ternyata secara global itu usulu ar-rujuk, jadi hasil rujuk itu ada dua. Sedangkan itu ya, ada pertama bitasorufin yuzidul milka, dan kedua warohni ala liakoroh. Ketika itu ya, mana diambil itu borong ini kalau kita punya auto mereka menghibah hari atau mereka naik berbeda mana bangga Yusi lebih bintasorufin Yusi lebih dari atau menikah atau bagi atau tidak bintasorufin yang lain wajah seluruh doju kenapa bintasorufin Yusi lebih nikah wabi bibirohnya adalah ya akhoroh. Jadi kan itu bentuk-bentuk perkara si bisa memburung, bisa hasil rujukan itu banyak macam. Seperti sampun dijelaskan dilihat itu, yang pertama tasawuf yang bisa yuzilul milka pertama. Kemudian yang kedua kalaben rohan di akhir. Terus juga sampai ke belakang itu juga termasuk tasawuf yang perkara-perkara yang bisa memburung dengan maka gagal dengan karohan itu masih belum bisa benar-benar boleh lah nih kak kita ada nanti kalau dua nih itu kalau dua gitu berarti dua karohan bisa bisa maka gagal sih bisa hasil dari nanti kalau rohan kan itu pak ya mungkin beda tambahan cukup nih cukup saja. Assalamualaikum Muhammad. Pohon pertanyaan berikutnya pohon di halaman sekat petok 66 inrohena pasi dan dominatif kelas ini alama pola buhoi ruwahidin. Baca ulang dulu tadi kan? Jadi ini kan untuk dibaca serfiskal dan kesahilkan itu maksud buhoi ruwahidin penampak juga 66 kan itu istidrok dari kain. Baca ulang. Kori di sini. Baca ulang dari balok kalau. Nah, enam saja. Dari enam. Kina mengki. 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 Kina m
Kula palau talapak ini lain bagina. Lihat kamu postnya. Kula tu kan. Engki kata lo dah lo bagi kata ni. Palau talapak ini di lain bagina ni. Lihat kamu sayur anti falcon. Aufi ya di murtain kula tu mana. Amin lagi di murtain amin. Engki lo ketempuan. Ada kan sih dia. Naam engki lo ketempuan. Kita mau rosak marbune ke dia di rohim kan ketempuan lagi. Sama kene ka esosole. Naam engki lo ketempuan raka. Mau rosak napa kali to dia di murtahin lagi. Pipi jadi murtahin pak. Engki lo rosak. Tapi ingin rohani namun orang tidak mengerti kalau berakal serosak ingki ketempuan asal udah nama masalah aki bareng seincem kita menurut dan guna orang seloka seorang ulama nih ke seloka seorang nih kan banyak seloka seorang itu berarti banyak ulama wahid iwan tapi jadi sementara dari kodi nak ambil itu istidrok dari halal atau mana salah domana. Terus kemudian wahyu wajidin di pembahasan boleh kita mohon belok ke seorang ni kan? Siapa boleh? Belok ke seorang berarti banyak ya kerja. Mereka sementara jawapan dari siapa ini belok ke seorang? Mungkin berdasar memberikan tambahan penjelasan. Langsung ke sahil bola masih ada siapa? Mirek. Selain kami tentang pembahasan itu sampai pembahasan kori kenapa sudah kita sepakati cukup ibu rotan pun lebih kan anu boleh dikasih lo paham dikasih ki kori kan itu pola pas kan itu memberikan penjelasan ini mungkin beda saya memberikan tambahan penjelasan jadi kan ya ya. Jadi kita mungkin kita berapa nak? Ayo kita akan cek merosak di rumah saudara sini berbagi. Tapi itu harus masjid dan kita kota seluruh memang orang di pagi dan ini. Setuju kan? Setuju. Kita harap kita tahu. Banyak mereka. Ah, ini istimbaran. Saya itu istimbaran. Jadi kalaben taslim, kalaben marhum nakat itu diserahkan ke pihak murtahin, umpamana apa rosak di tangan murtahin karena berangkat dari akas fasih itu maka doman ketempuan. Sirah yang mana? Serohin kan itu ketempuan.
mustahirnya, jirohinnya, ini ketempuan mereka. Si asal mereka ditolong ketempuan ketika rosak di tangan murtadi. Tapi karena berangkat dari akad fasi, terus ketempuan. Rohen itu akad fasi. Tadi akad saja, tayakan. Masalah sah di sini ya jam berapa? Boleh. Oleh berarti kita perlu apa sih? Berakat. Kalau pergi mas, kau berarti ya sejuta ikut dari mana? Kan tak ada mana? Ini kerja berapa ni? Kau lima bulan apa saya berjuta ingin kamu? Kan sudah isi kau kan? Kuda berarti apa lagi? Jika tak sahaja kan akak ikut lo di sini. Kulit berkati ikut dari mana. Masa dia nak nanya kena. Kalau masa ni kan dia nak nanya kena. Kan masih dia. Pas rosak. Maka baju ketek kan yang kena. Walaupun rosaknya di dalam murtahi. Mungkin akan kena sehap. Dia akan saya besi. Bagi HP na. Kita nak HP. Kita jawab lagi ni kan. Sosomor lagi. Kita kalau berjumpa disepakati. Contohnya model gila di sana. Kaki sedihnya Allah sudah makan. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak, karena dia wairu wahidin kan itu, dan wairu wahidin, Pak Mahaman Ipon, lo kerasa seorang kalau udah tiga kali. Dan yang kedua, Pak, dia kata lo padanya. Selanjutnya buat pertanyaan saya nomor telah wa yubahmu halaman sekretar juga ini beban sekolahnya juga banyak wa yubahmudin wa yubahmu ma'arubi moro ja'ati maliki ingin dahulu dikidain ini kan untuk di makna ulang ini kelihatan beda makna saya sengres di saya pun ini kan wayuba oleh tuan al-mu'abbar mubarak sayyidjam oleh tuan bimorojati maliki asabab nakina orang syanti mu'ar bila saya tuan leka inta hulu lidain ewa tuan ada pak tempura otak kipan jawab belun mana dari kori mulai ikuru yang mana dikori, lapun kan yang dikori, makin tinggal bagian anggota masyarakat selanya untuk bisa menanggapi makna saya berarti sepakati kayak gimana, karena kori gua juga mul mu'aruh, kejua depan apa mu'aruh barang saya jem, asabab nanti ke dikori, nah gina, dia ini kata bahasa babi ya jual bang kita kini apa salam kita? Iman nyereng makin saya kembalikan dulu dari KPH saat ini saya iskan makna saya gak cuman ya saya nah bimoro jati maliki saya sekarang ini pun oke sementara dari kori sekarang ini kemana mana di sana ke mana nak? Makin ni kalau aku di sana ni ni lau ni. Ada boleh ada boleh tak ada mana kat tempat ni? Bismillahirrahmanirrahim wa yubahu bat'ijual al-mu'ar wa nabubadak se'en jam bimorohya nanti kalabat arah buken kalabat arah buken
terus jumanya kau udah koreng si Andi Mu'ad di Mu'ad yang nanti kalau pada rumputan malika udah orang Sandi Mu'ad terus indah hulu lintin nalekan ada bangsa Cina utang di Cipon jika beda makna gelut dari sebagian nama kama syawarok bimoro jantin malikahu dibaca bimoro jantin malikahu kala benar bukan bimoro jantin malikahu dek kamoreng sadi mu'ar indah hulu lintin ini lekan ada bakuk mana majara utang mereka makna dari sebagian anggota syawarah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'aru bana perbedaan sejam bimorot ja'ati malikihi kalaban arab bukan da'orin dalam kalaban arab bukan da'orin sejati mu'ar dalam indah hulu kita ini edaman lalilana dapat jenisnya utang yang padu dari mana nasi dapat makin mana kita ada saya ngusul lagi makna selain makin fahaman dari yang mereka tadi ini ngerek ya ini kalian bina ya bina ini kayak apa gitu kita sih itu ki mungkin keterbatasan kota yang berbeda komunikasi dan dinas ki kemudian akhir itu juga ini makna yang buka gitu. Lenon akan adiknya Maria, adiknya dia buka lagi, dia akan senyum lagi, dia pagi lagi. Kebon ya, mungkin mereka perlu kita akhirnya kalau bermana meroja, kali stop. Mereka kali. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Uga sebenting mana bi mana inaki mereka kutu atau ber, mereka salah sedikit. Karena senyata orang sakit tak berok di bawah tuh jelas nih abon. Masalah moroja itu makna apa pun kabel ini. Maksud abel jika saya nanti dalam barang berkeren saya nih kepak. Pakun inti tadi pakun orang berkeren dia. Saya nggak boleh di abel jika saya nanti. Abel jika saya pakai pemiliknya sekali tuh. Di moroja di mana gigi kalau boleh abel jika saya nanti. Mu'ar sekarang benar-benar Engki ada ki pokok tambah ke ini Abeli dari kawalan jadi Mu'ar Benar ini kabada Ngerik terus Makna nomor oja lagi Tiga mos Berkonsultasi Nah kamu sudah ada Oke
Menalam bukan itu toh, ada penafian toh, ada persetujuan lagi, persetujuan. Mana konsultasi tidak usah gitu. Itu ada perbedaan musyawarah konsultasi, itu ada perbedaan gitu. Jadi hati kita seperti nikah, aku lihat itu atau tidak dikatakan serta. Bukan saya sepuluh tuhan sufi lagi tak sufi kuliah ku kan no ka pelajaran dah kuliah itu saya cuma konsultasi itu tapi buat bandar bu itu bukan bandar yang mau beli apa beli arab bukan gitu abah itu saya konsultasi gitu konsultasi itu konsultasi kami menikah undang KBBI, ini kan konsultasi pertukaran pemikiran perundingan antara pemberi dan penerima layanan orang berke berarti? Ya berke mereka sangat berle yang memberitahu berarti orang berke pada bisa berarti ini bisa deh ke? Bisa saja kak diberikan berke dengan deh bisa saja tidak kak diberikan dikarenakan orang se kenapa kak diberikan berle itu kebele kamu arwah wawasannya ada ijual pola di kakek tetap busway bisa jual kan bisa saja masuk juga kan? Jadi morosnya enggak itu makna pas dikonsultasi di kamus tadi tempatnya di sia jam kalau nyari bibi tetap terus gitu ke maksudnya mana dia anu ke kemudian alam bebek gitu ya itu nampak kesan lagi itu ya kemudian mulai bagi parole apa yang seperti itu ni loh lagi. Ani kau ni kaki, hati kita kaki tu orang berpikir macam mana lagi. Iya. 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 Kena aja. Banyak. Hidup ini kita boleh lagi nak merawat apa dia. Mungkin mana dia no, kita dalam dunia. Kita dah boleh ni kau ni jadi lagi nak lebih kebala. Tapi akan ada berbagi atau diskusi. Mulai sangat ada di kenapa perlu nak pakai diskusi kembali perlu karena ideologi kan. Takut deki bisa saja kita pusing di mari. Tapi kita pusing. Jadi hati tidak mau langsung dulu. Ada diskusi, ada berbagi. Maka dibutuhkan wajah. Beli sekadar ngebelah tok beli. Jadi lakar anu restu dulu. Napa lakar milia dibiarkan begitu saja? Napa dia kita pusing? Lalu yufti. Ya jelas tak oleh cik sanya larang tak tak bisa lagi. Tidak malik. Bisa. Ini. Waktu itu sementara makna morojina lah sudah ada di dalam kamus dan salah yang pas dengan pemahamannya ada di sini. Jika kita kita beri mana berkonsultasi. Untuk pertanyaan berikut telepon. Wa ka syarti manfaatihi. Mereka nyaman pembahasan. Takut mengalaman sekepeto ibu benar semuanya ki. Wa ka syarti manfaatihi ayil marhuni lil murtahi. Mereka nyaman. Boleh. Sekarang boleh.
wakashati mafati ban kana seta syakir jenika akati syarat ada wacan cici akati acan cici manfaat air marbur pada si pekerti di lima tahinin orang si atap pekerti contohnya kaya seluruh tu akati sobat acan cici kedua rohim bermurtahin anak zoi itu sepuluh kan balik bilebih nasi ayar datangin kata roti sisa dari akati buah kandung bila marbur itu paling kepala si pekerti iya. Ingki ini kerosa magerti ini kita lagi pas kalau aja cip bahwa manfaat barang saya magerti ini ke untuk ke orang sinar magerti ya. Contohnya seperti magerti bukan apa orang ini pas buah nah dari mana esok kalau orang saya nara magerti ini. Mereka sebeler. Sana. Mereka sebeler. Tahu-tahunya juga. Ini kalau oleh anda kata roti saja marbuna. Ibu, sementara jangan melakukan itu penjelasan dari orang ngirim. Kenapa? Kan pak orang orang ngirim ngirim. Kader roti indah sudah. Nika, kula baru maki kak Tito, nika kak Ani kata dia awal menerima. Ternyata kapan itu kau jadi mongguan. Nika ternyata nika tak bisa dijadikan manfaat apa contoh dari manfaat almarhum dari murtahin. Jadi aslinya kak Dito nika wakaan yes tadi oh anas zawad ida alhadi kata ilah akhirin. Jadi nika contoh yang beda. Nika mohon contoh nah kak Dito nika saya kalau manfaat almarhum dari murtahin ini saya biasa berlaku di masyarakat tak bisa. Sumpah mana kak Dito nika ni apa? Agar di mobil kan yang kuil dah kak Dito nika tak kening kan Dito itu saya ini kan mau contohnya setelah berangkat mungkin manfaat almarhum di murtah ini ya si dua kak Dito nika soalnya nika bukan manfaat nih tapi zawaid al-munfasilah ini kak zawaidnya kak Dito nika zawaidnya kan ini bukan manfaat daripada syajarnya tapi zaidahnya makanya kak Dito nika saya terlebih cocok cek poni dalam kak Dito nika al-muafiq liqaulihi ba'du fi suwar ats-tsalatsa an yazid wa al-aqfi. Jadi seharusnya wa ka'an yashrita anna zawaid al-hadi kata kata syajari marhum lagi. Tadi. Jadi berarti kan itu beda dua ya kan mana bisa. Jadi nang perlu di anu lagi nang ka'an ka'an itu beri contoh dari syarti manfaat ini. Ini beri contoh dari anu beri syarti manfaat ini. Dan itu contoh lain. Itu contoh lain saya juga berarti pada kebetulan ada kemotor ke akad-akad rohan kan itu. Ada kebetulan akad rohan. Jadi dia pun hibur kan itu mana bisa syarti mafatihi kan itu seperti terjadi dan gajian kan itu ketika disyaratkan manfaat yang manfaat marhun kepada mursahid maka hukumnya membentang dan ada akad rohan. Ini kan saya tak pas. Sebebekan itu. Lain contoh, yang saya idenya. Karena idenya disyaratkan kepada murtahin itu juga bisa. Oke. Oke. Jadi kan itu. Bagaimana pas lain? Dari sana apa? Cukup saya. Saya siapa? Cukup. Nambah. Iya, cukup dari saya pun kasih. Insya Allah selain lagi. Jadi saya ulangkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di korek ikan kadar ikan buahnya itu dipakai perkelainan. Ini biasa di ikan. Tentang apa yang diluruskan untuk pemahamannya apa? Iya, bukan pemahamannya. Itu saya kali ini kerja benar kan dari kan lain-lain banyak bapak-bapak kan manfaatnya sedikitnya saja. Jadi bukan berbagai marah pun tadi bertahin sedikitnya itu hanya sebagai jaminan. Hasilnya itu sendiri kan ini kan teh pekerti kan pekerti ini kan pas abuwe kita pas pengiroh ini kan sebagai apa ini kerohin dan ini kan pas aja ini buah dari ini ya jadi mana buah apapun jaminan sehingga orang sebagai tak bisa nggak buah nikah. Kecuali orang remaja di sini kan, di pembahasan senika. Beri baik buat buahnya kewalin beri pasan senika. Jadi kalau saya kaya deh, bisa kita jadi kita untuk di sekitar
Menjadi mutahin. Menjadi mutahin. Tokoh diroin, cuma kita bisa follow karena sebagai jaminan juga. Pas nolong, pas nolong setimar. Tolongan tahun ini masih. Tolongan tahun ini juga. Maka itu ya berarti itu kita. Tapi itu kan anu di atas itu kita. La yasihu bisa lima yadur rohin awin murahi tak sah pernah begitu mereka bila kalabun syarat sih membahayakan mereka rohin atau ber murahi kata gitu mereka kini mereka mereka contohnya ka'anla juga'an marhun indel muhilli ay waqta hululil illa huridain au illa bi aktsara bil tamanil misli nika ya pon del ke nikah nikah contohna anu contohna mayadulul mayadulul mutahin gitu mutahin nikah mayadul mutahin pas hebe begitu wa kasanti manfaatihi lil mutahin nika contoh se yadul wahid boleh contoh yadul rahim nikah ibu nikah iya nikah ayat tadi to lagi ayat tadi to nikah termasuk contohnya mayadulul rahim itu kedua ketiga tiga nikah bahkan jumpa kerja tersah gitu lagi cokok nanti nikah Allahumma sallallahu Muhammad buat pertanyaan berikut telepon ka'anla yubana almarhud cokoknya kan lagi ibunya kan sudah dimasukkan pas hari ini makin pertanyaan saya paling terakhir sudah dipahami bersama bahwa pemahaman sa'il kadinto kita emurtahin kadinto lorilih ngalah mafah daripada marhud lorilih ngalah mafah daripada marhud umpama lah kalau model kadin toh pada kata dia solusi atau benar mulai maklain semua lihat ini ke pertanyaan dari saya ini boleh. Jadi pertanyaan agak itu cepon mortahin gak itu takolnya manfaat dari marhun pihak mortahin gak itu umpama lah kanlah lah model kadin toh hukuman pada kata dia solusi tidak jalan keluar atau betul dia mulai mak semua lihat Biasanya gimana akad di Amerika setara dengan seperti makan. Kalau yang kerja beda, dia lebih kuat contohnya. Tidak boleh makan, tapi ketika di luar kan ada masalah. Bukan. Solusinya, enggak ada. Hati begitu, Ustaz. Baik. Kalau macam apa? Berbeda. Perkara manfaat silakan sebuti oleh itu dari rohi tapi jangan sampai jadi disebutkan dulu seperti dalam makan ngerek apa nikah berbicara tentang keabsahan akad. Keabsahan akad kak dinto nikah tidak boleh ada manfaat yang kembali ke rohim secara otomatis dan tidak untuk disebut lagi dalam akad, maka disebut lagi
ya sangat cuma ngalah manfaat oleh nama tem ini yang menjadi saya itu bahas ngalah manfaat kak Dinto nikah ya kak Dinto Syafi'iyah mengatakan bahwasanya bagi si Rohim, bagi si Nafkah Murtahim tidak boleh mengambil manfaat dari marhum. Bagi kecuali Kak Dinto nikah sebagian Mazhab Hanabilah itu oleh cuma di dalam masalah hukum petok, pak tombakan. Oleh Kak Dinto nikah. Oleh Kak Dinto nikah, musuh umpama nak oleh izin Kak Dinto, oleh izin maka kenapa Kak Dinto nikah? Menurut Hanafiyah, Pak nikah oleh. Menurut selain tak oleh. Kenapa tak oleh? Karena Kak Dinto nikah masuk jaronakan. Sehingga larinya kepada riba. Walaupun oleh izin Syafi'inya ke Kak Dinto. Coba kan. Lagipun Hanafiyah Kak Dinto nikah. Wa in arinar rohim lil murtahin fil intifa'i bil marhum jaza mutlakon inda ba'dil Hanafiyyati. Wa minhum man mana'ahu al-mutlaqan li'annahu riban aw fihi syubhatur riba wal ibnu aw ar-ridha la yuhillu riba wa la yubihu syubhatahu. Jadi bukan masalah ini karena ketika apakah ditolikan ketika itu tujuannya untuk ikala manfaat itu berarti itu jeronakan tadi sehingga ketika jeronakan hukumnya riba menurut jumhur ulama sebagian Hanafi yang kenging dikalikan karena sudah mendapatkan izin Hanafi Syafi'i tidak diperbolehkan gula pak sama gula seorang gula kak itu ini semuanya kak itu tinggal yang nomor dua ini pernah ibu yang kecil lagi masih ibu aja ini kali ini kaki intifaul murtahin berrohni ya roh jumhur wa yurah Hanabila annahu laisa lil murtahin an yantafi abi syai'in minan rohni selain Hanabila kak itu ini kalau kenging kali itu, ini kan semuanya kali itu. Kalau Hanafiyah, laisa lil murtahin an yantafi abil marhum istikhdaman wala hukuban wala sunnah wala liba wala lusan wala qira'ata kitabin illa bi idznir rahim li anna lahu haqqul habsi dunal intifa. Fa in lam tafa bi lahi wa in adina tapi kan beliau kali itu mengatakan ini. Hanafiyah. Namun Syafi'iyah Kak Dinto tidak menjelaskan demikian. Mungkin apakah beda ulama yang dari Syafi'iyah yang membolehkan ulul ulmi? Tidak sih jumhur Kak Dinto. Jumhur ulama di antara Syafi'iyah selain Hanabila. Tapi kan tidak sekatnya sama Nabi Muhammad SAW dengan kan? Meski kan intifaknya, kan? Benih-benih masalah akadnya. Iya. Boleh tak mau mendang ke dari segi apa? Cuma saya tanya kinsa dengan sebelum masa ini kemarin ini kan sudah terbiasa. Dilamakan, sudah lumrah. Cuma tak ini kan kita kira orang nama dia lagi nemu. Maka dari kuliah mendang kita dari beristilah al-adha tuna sebelum masa terskati atau tidak. Ternyata dalam kitab Fatwa di Kubro juga ngajar itu ada dua pendapat. Pertama dari Imam Qopal bahwa al-adh se'al mutorid ini kekadang itu nasiru masih atas ganti berarti mau orang yang mengerti bisa biasa lagi ya gue berna maka ini ada kipah dan ada cara persen ini mau ada cara meskipun tak mocak tetap ini kan kau lupakan ini gue jamin ini tidak tidak istimewa luar bi al-komis kau lakukan al-adzan motoritas bina yatin tunas selalu masih atas hati kak dia di mana firrohin dan bertahi bahaya di mata buat disyarat diaktin diaktin hatta yusidar rohna terus ewebe walam yunas zaluha masih atas hati di masalah firrohin astabiko itu hilafan ikopan jadi akan beri dua pendapatnya. Etang kami boleh redaksi berbedanya. Pakun tipian mak, itu aja romi. Lanjut juga masalah huruf, langsung boleh.
wa min sampah doa doa fal jumhur kawal kofal anak ada an motorita fi najatin dan najiru masyarakat syati kala falau amma amma nasi dia tak ibu hati manafi rohi le mutahid karena dari kan masyarakat isro jabit jabit payu sidar rohna. Jadi pendapat dari Imam Kofal saya menganggap kebiasaan dia yang tersarap sehingga merosak rohan ikan lemah. Berarti berarti si jumhur berarti saya tak menganggap sarap. Masuk dari kejuruan mana pun yang mukri, sehingga masuk kategori ini berarti apa? Ngereng. Cipunya juga saya baca ini. Ini boleh sekali tiborok dibagi kalau kalau syafi'iyah kalau memiliki ijmalan. Dari salir mutahin an yang tapi ambil ain yang marhuna di kauli nabi sejelas. La ya hulikur rohnu la yurakur rohnu min sobihi ladhi rohna huila akhirihi. Ah, fa illam yakunil intifa'u masyrutan fil aqdi jaza lil murtahin al intifa'u bir rahmi bi idzni sahibihi li anna rahina malikun wa lahu an ya'dana bi tasarrufi fil ilmi man yasha. Sebenarnya Kak Bini Tomika jerohan geng cuman karena oleh izin dari si Andi saya sumpah mana tak usah rong rohan kui pak berdua pak makanya tak beri rong lah iya pak tolong sana mamat geng geng pernah lambat Kak Bini Tomika Bahzul Masail sarang Gus Muhib Kak Bini Tomika hal ini kata ayo reaki pak kui kenapa dikarenakan kebanyakan laisa binti binafsihi jaywon kasakin karena terpaksa sehingga Pak Kundi tidak diperbolehkan ninggal dulu ini beda nih kan yang bisa biar langsung ngomong masalah apa apa yang tidak nih Ustaz serta nih kakak Dinto nih kasih online juga kasih bunuh beliau itu ketika lah karena binti binafsihi yang paling akhir benihkan karena terpaksa kesesak esto nanya ikon beliau kebanyakan orang nikah berarti mon ada sebelah kula karya kui versi jumhur kan tak mau sam itu berarti sehingga tak berpengaruh jika sama kan mau berpengaruh tapi jumhur kita masalah sah nggak sih tidak berpengaruh sih soalnya di apapun juga ya berbeda berpengaruh satu sekali berbeda antara kopal sebelum di mulut lama di kebetulan di bini iya Allah pertanyaan berikutnya mungkin saya buka untuk termin yang kedua mungkin boleh saya kesokan aku ya lagi ngerek. Terkait tadi reaksi Wahyu Ana Wahyu Wahid ini, itu statusnya itu menunjukkan teks ini menunjukkan status itu sebagai pendapat yang kuat atau lemah atau yang standar. Terus kedua, nomor dua. Terus.
5 marroni. Yang 6 bulan. Nomor senapa? Saya dan Juli. Terus? Ikut tim 5 marroni. Maknanya itu kenapa ini? 5 marroni. 5 marroni. Posisinya wajruwah hidin katintok, kekuatan hukum cek mungkinah kepon saya katintok ketika bahasanya menggunakan wajruwah hidin. Ini yang berpendapat bukan hanya seorang saja, kekuatan hukum katintok. Ini kesimpulannya, tak? Oke. Ya, Ren? Kita ngikut lagi deh, sekolahan lagi. Ya, silah di kebanyakan nih kan. Ya, Ren? Tori, Tori, Tori. Tori, Tori, Tori. Situ kan anu pasti osong keterluan aku kuat ini cek kuat tadi kan soalnya artinya saat ini sudah muncul kan itu soalnya kita mau bahasanya kita mengawai wahi di negara itu mencapai sampai kita kan mau ketahuan itu kuat lagi mengorokan gue umpama jadi kayak saya masih anu nasi ke sakil sih agak kita jelas nih kan sakil padahal di alamnya mah ya. Mulai dari sini. Oke, baru kasih istilah bola. Oke, aku minta aja mohon benar wajibnya kan kenapa? Oke, oke. Oke. Nah, mohon. Oke, kalau wajib kan bisa coba 2. Oke. Ya 2. Ya bisa 2 kira. Boleh tasnia juga macam kayak anu. Emang gua tasnia. Posisinya wairuwa hidin kan itu kekuatan hukum ketika menggunakan wairuwa hidin boleh sekolah hadir, boleh nampak sekolah hadir yang boleh oke, betul Pak Jokok mau komplikasi yang sudah Muhammad untuk selanjutnya di halaman sekat beduk nengwafa illa biqobdin bima marroh biqobdin mabihi mana lagi ceritanya? Mana bima marroh tadi? Kalau terbaru keterangan, mana sekolah kita mah ikut Kan boleh.
Kuluhu bimana ko ayyaku nur qabduhu nabi mitlima marofiqo bimana bek minanak yajul mangkul wa tariya fiwi. Seperti itu cara arah itu al-qabduh. Ini cocok lagi ini kan. Jadi kayak sekalian kori apa sani umpam sudah terjawab dan kalau sudah tersawur sebenarnya. Thank you. Langsung nama Mas. Tadi berapa? Jadi ibu yang boleh bertanya? Ya. Ada ketam deh. Ketam. Takon kibur. Nabi Qabdin bin Mamarroh, Nabi Qabdin Mabit, Bini, Bini, Mentor, ini yang sudah berhubung. Ini rusak berarti ya. Ada boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari pagi yang diserohin domin, itu mana dia agak itu rusak ini di sana. Orang sih masih domin, domin. Mas dia nak berprohidin Joko, dia bagi Mahmud ni. Kebetulan
pelaku rohingya itu dari awal sarate lan aku bubar di Aneka. Karena ketika si Pak ini kebetulan nama Jun ada berarti kan berstatus layak sih kuda berumur sekatin tong karena beda bahasa sana. Oke. Bisa paham tidak tuan? Aduh kami ini kesampaian. Sekatin tuh ini jelas sakin apa? Yosih huta beruhu beni kapan beli ni kapan langsung Yosih huta beruhu tentang kadang beli jangan kerja bagi beli dindi din anak yatim sekapolo kata ni mahjur maka meskipun beli kita Yosih huta beruhu kasih belum tetap. Artinya apa masih ada kemungkinan gagal itu. Ada ini. Jadi itu belum tetap illa biqobdin kecuali kelaben nampani. Nampani dengan cara yang telah di cara-cara di qobdul mati. Nampani itu nama itu biqobdin dari ini rohit saya. Satu menurut, nah sebagainya seperti itu ya mah, buat mengirim itu nikah, dia pun sehat, mengirim itu maksudnya di aduh, gini, kuliah maka dia ada kenapa? Kuliah awal tanah obeng ke sambian nah, pohon itu lagi tapi pas lagi anak mas nikah pernah pakai itu nikah? Jaminan enki, di kuliah jaminan, di kuliah maklum maklum kehamilan dan minum ikhle sekunjung dari wajah nikah. Nah, ini kan gitu. Tapi, kan ini kesal sebelum itu sudah jadi kealu gitu. Belum diterima nikah. Masa, oh, berbahasa sih gitu. Wah, sini isinya gila gitu, gila yang sehat. Pas, nyelapur gitu. Tau ya? Sampai nyelapur. Gue kaya tahu. Mana ternyata ketika hilang gitu nikah. Gila, benar-benar kalah anu gitu. Kalah diambil lagi anu gitu nikah. Itu, itunya mana? Lo kilo, gitu ya mana. Tapi anu gitu melesa gitu. Gede gitu, dan kita yang budi gitu nikah. Pernah begitu nikah ketika beliau tuh siuman kembali gitu. Cuman geng, anu kobunya saja nih kese. Dilanjutkan gitu nikah. Seperti itu. Bisa paham gitu? Iya. Terus gitu. Jadi intinya kan itu marhum gak dia logiko bertanggi dari pihak rohin kan itu pasti ada penyakit dari penyakit orang dari penyakit sehingga pas lo tersiko tak berhubung maka ketika kondisi mulai kan itu lo bisa lusuh maka akan soalnya lo bisa kompet dengan ini kalau siap mulai kan itu karena lo bisa tak berhubung. Ulang, apa lo hidup pun, lo hidup. Dan makian kan itu ketika biar rohin kan itu nya korakin ber, lo hidup betul tapi pihak mutahin kaki pas kiri lo kena pihak rohin. Maka ketika kan itu kau betul dosa.
sehingga orang perlu semangat kata tolong. Oke, jadi penjelasan saya kan. Berita mudah ini orang Batam. Karena itu di sini mikrohi. Di sini mikrohi. Oke. Tapi rohin sih maksudnya kan itu dalam kondisi dalam kondisi itu kan bisa rumah dua kas kita rohin kita tidak terima di rohin lah. Itu ada dua tahapan, Pak. Tahapan pertama ijab kabul. Ijab kabul. Engkau magradia engkau nerima. Itu ijab kabul. Ke tahapan kedua itu serah terima. Kabul ikbar. Nah, yang ketiga kesana rohin kerja kau boleh sabon kerja kau boleh cuma nusunnya kau rohin rohin ken serah terima itu loh seperti itu hijab kau pun punya serah terima bukan serah terima itu namanya transaksi lo cuman saya boleh tak dijaga bermasalah bagi mereka ketika mau sedelukan itu. Wasiat tetap berubah takum illa min balighin akhirin rasyidin dari teman pertama. Fakhor lebihi hina idin asobi. Masobi contohnya apa kata apa? Mungkin lakar dia. Kita sahaja baru. Maksudnya rohnya. Jadi rohan kalau sah ya. Ya ada itu ya. Mungkin kak ditanya, kenapa kiri? Benar ke sekarang ke Mahmud? Mula kerana roh menang asa maki kiki yang tadi kaluzun ke musonnya. Kuku, kasi jam-jam lagi Pak Hari. Mana dia Bapak Sofi? Mana dia Bapak Sofi? Ya bila ini. Maksudnya bila atasnya gila, gue seperti apa? Bisa saja seperti itu lah kan. Ini maksudnya Sofi, jangan-jangan maksudnya ibarat ini kan lain tidak seperti segi guru Kak Hinton. Tidak kesana. Terus. Kalau mau saya dalam nikahkan, apa ni? Rohin bermutahir kan untuk izin. Rohin untuk izin kan bisa ini apa? Mungkin ketika akad bisa seperti ketika akad nikah anak, lakar ahli tabir lu ketika akad. Tapi ketika mau membit, membit untuk mana begitu? Singit ini ke pas ke ina beka anak ini sebab apa? Kesopi. Kan bisa saja kan. Mungkin kan sudah cepur dulu kan. Nah kalau yang kat roh ini kedua juga kan. Sintung ini kan ijab kabul ini. Sudah sih ijab kabul ini kampun lah anu, lah cukup syarat. Tapi ketika orang sengit dari roh ini kan ina beka anak kecil ini kan tak bisa. Ini kayak ijab kabul ini kan berarti ini min roh ini kan ikut di kampungnya. Walikulit minar rohin wal mutahin ina batu walidihi fil kopti walikbat ma'alam yarzabit biha fil kopti wal mukbit walau atina rohin li walidihi fil ikbat ikan aina batuhu fil kopti nikah, kenapa kak Dito pembahasan lain nih kan pembahasan tak sama dengan yang kita bahas sekarang jadi nikah hanya berbicara bahwasannya nikah boleh bagi rohin bermurtahin menggantikan yang lain di dalam qobid dan ikbat selama tidak ada ittihadul qobid wal mukbid. Contoh, nah si rohin kak Dinto nikah mewakilkan pada Tad Hasan murtahin pada Tad Hasan dia. Dan ini kita agak ini itu toh. Menyebabkan awal-awal kira-kira ke sobi. Umur bekel kak Dinto nikah kan tak ingin juga. Wakil nikah kan syarat nikah harus bisa diri tersorup. Tidak, untuk sementara gitu. Untuk sementara ini kan apa? Kibulkan itu. Kibulkan itu artinya apa? Orang pun sesanti sebagai rohin. Sebagai rohin kok. Tapi waktu akad tiba itu penampak itu tidak termasuk penampak itu. Ya sudah baru kohu gitu. Menampi sohbi itu lebih ada gitu. Saya tidak ada sah. Tidak ada sah. Yang kawan kau betul sah. Lalu masih dinyatakan.
Terus orang semua begini, sampai mana orang sepuluh sekte. Ahli warisnya cuma sobi situ mereka. Dari awal pun, lagi akad kan gila. Kapan kobet pas sekte. Kita kobet pas ada sobi kan. Bisa jadi ini kan sebabnya si Sobi kan itu tersobur daripada Sobi. Jadi artinya untuk Sobi kan itu bisa ditersoburkan mau dengan Nabi Muhammad itu bisa diterima. Sudah hanya nyumbang ibarat benar-benar si Sobi. Si Sobi ini aku lagi ibu setuju udah demokrisnya. Mimman yasir abduhu ayrohnu wala yasiru min nahwi majnunin wa mahjurin wa mukrahin wa sobiyin lintifai hayatihi wala min wakili rahimin junna au ummi alaihi qabla ibadihi wa qabla ibadi wakilihi wala min murtahinin adina lahu rahim au akbadahu wa tara'a lahu dalika qabla qabtihi. Jadi tidak sesuai dengan contoh siapun yang waktu isyarat tiap hari rahim ka'adid wa nikah ngizin tidak murtahin untuk qabat tapi sebelum qabat pas junun maka ka'adid wa nikah termasuk juga. Jadi karena itu tasawur yang kami dari barat CKI CKI itu Sobi termasuk juga bisa ditasawurkan saya junun datangnya setelah akad tapi belum kobet juga bisa ditasawurkan. Cukup nanti masih juga nanti ya. Berarti dari demokrasi segi guru kan itu Sobi kan itu sebagai wakil nikah disetatuskan sebagai rohi. Bukan penyewakil, bukan anggulis kok. Disedatuskan sebagai rohdi. Kasih bagi keras nanti. Dan kicik bagi itu, iya dikabar saya nikah. Karena nikah kita kenapa? Anggulis nikah. Beni umreng sema kredi. Eka ditomin rohin nih. Ibu. Jadi belum ada ibarat dukungan yang menjelaskan, oh ini statusnya juga Rohim, karena bapak Rohim nah. Jadi dari pemuda itu, kenapa anak kan itu, kapan sepenuh mati kan itu juga diposisikan sebagai Rohim. Langsung ya, langsung Rohim otomatis. Otomatis. Dua jawab. Maklum ya, maklumnya boneka. Oke, nabi punya nih aja boneka. Bisa. 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 Langsung mati ya. Kalau mau jual sampai kita melihatnya pak mati. Ini anak tuh kan. Otomatis kita mesti sama. Coba ibu ada coba coba lagi mesti lagi. Cokopi. Cuma mau cari yang cokopi. Bagus mau kalah. Nah. Yang aku mau kalah. Ini sama ke. Mungkin mau kalah di sebuah ibu lagi. Kayaknya liwer ini sebenarnya sama ke. Kalau mau kalah Muhammad. Mungkin sering lalu di cekak-cekak itu saya berdek
kulit tak kita nyari punya tak mak dia cimin hati saya nak hati juga berbeda kita saya mahu si berat kali itu jadi kulit usaha kasar lekar pun tentang usahanya kali itu kekam maka ada proses di kasar saya berbeda kali itu nama pun kali itu mungkin di benar kenapa dia sedang kerja sering itu saya kali itu artinya dia rusakannya saja minta kentis ya anjar kan dia inti tak harus ada kentis ya anjar pun sampai yang tambah yang ngekin mungkin pun cuma hampir lagi ya sih minta kentingan mana bayar kita mobil oh sampai yang bisa dikatakan ini boleh lagi boleh merah terbor lemeh lho kan cuma gue ngantan usir tinggal tekan tapi mohon apa dulu tekan usir tinggal tekan kan itu mestinya apa ini dek napa urut hukuman dengan tenda itu mun barang negara ke arah pagi muta kawan maka ada RTN kena akhirnya om pama negara itu neka napa mitli di RTN depan ini karena pasti patos kan itu om pama lagi mun cangker cangker gak itu potan masa kan tuh harus ini lim kan sekarang itu kalau makila angkup nah siapa tuh dari toko rori itu ini ane kakak ane tadika makanya mau nabi contoh hingga gelas ini kan jadi saya dan saya ngerokok ini dasar ke dasar apa makin bisa biar contoh hingga mobil tapi kita open dan pernah kutuan pokok tanda mau tadi dia kan pimpinan kan sani karena mau menerosak aku sangat api makanya itu kalau saya berdua ini kan jet bro gelas ini kayaknya ada banyak bonus satu potong kodong aja kita dia seket Jepro nya mandi, kalau gak usah kesemuanya itu Jepro nya mandi hitam, beri kerusakannya seperti yang bodoh kan, bodoh, di bodoh potong mengenak mengenak potong, si bodoh berpotong, ya berarti itu tanya bakal sih kan gak ini kenal Jepro, gak ini pun Jepro saya katanya Pak Pimpin, gak bisa dipakai, gak ada harganya di Jemon Majin Agar itu mana beda-beda kan beda dulu serius nih kamu Abri Karke berarti Abri Karke kurang harganya tapi bukan kurangnya harganya bukan ke semua harga bukan mana Bimpan Jenengan kan urusan Jebro pada Bimpan Jenengan itu disamakan kalau bersedika orang ngalokai orang jadi bukan istilah. Akhirnya kalau berkelas saya dari kadin toh, akhirnya urusan ponok kue yang akhir ketika mau tak awam ketika mesti ni. Kita masuk pada ini. Kita ada. Mana kita? Kita bukan kan? Kita hilang. Hilang. Kita tak mau tak awam. Ada. Ada sehingga. Mungkin boleh. Mungkin kita bisa dipakai baku. Kita tak. Jebru. Jebrunya. Boleh tak? Kan gila saya ilang ke barangkat dia dari untuk di cangkir cangkir nih ke Pak Boto untuk nih kepada pergi pancingan air ke enak cepat kutuk sekian model kutuk sekian kita ada jatuh orang mencangkir model kutuk yang berita air tak lo mungkin gak suka itu lo air ini boleh berdiam ini mau nyuruh ini gitu Eba kan mak mau cangkir boisa terkutuk dia orangnya bangkir kita mau kenapa ya kan kita mau cangkir ke makan ke itu warki punya nama berle sebenarnya saat apa yang saya mau ibu kan dia betul kan mak dia semua 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 mak dia ini seni kok WhatsApp baik guys. Dia marah makanya WhatsApp marah nih kayaknya. Ketika rosak sekolah berempat cek utuh. Karena tuh nanti nggak boleh ganti kan ini. Kita kalau mau nyontoh kijang kayak. Cek pada akhir gitu. Abah. Nah, Abah. Saya ini yang punya kan kepada anak. Mungkin kan. Mungkin kan. Kalau nak ni kaya kesatuan kan, menteri konjol seket, kaya kan serupa mana pilih kaya, kira tak ada, kira
Saya betul.
Betul kim bagi. Tanda-tanda terima. Jun, bahkan macam apa? Bahasa sedia itu, mentera sedia itu, okay. Pak Kun Kima, Sheikh beli yang mobil itu, termasuk di antaranya kenapa sewa pasar, biaya angin, beli ongkos itu Kima itu. Sampai biaya ongkos ke Penggalang. Jadi ongkos itu Kima. Masuk apa? Masuk itu. Minta abang, nanti minta amarin nih, kasih cekai mobil, cibi merosakkan ini. Panah papan jenengan sih minta abang dan digunakan mantap. Tanya nih kira nih kabar tanggul. Soalnya dia yang kibur kali itu nikah. Gimana nih? Kita segitu oke. Ayo kita kembali kepada anu. Jelang. Pak lah, mau tak kau uang? Gimana? Pak lah misli. Jadi lo dibenarkan berarti. Ya sementara sekali itu nafsu deh kayaknya. Ada musibah. Ini musibah. Ini kau jangan. Padahal yang boleh ke abu badan. Saya kita kemana lagi? Aduh, semua orang jelas kita beda-beda, beda latar belakang lagi. Semua orang kan di luar. Agar takut kita kak ditanya masuk kak dolun mudilun betul kan saya ajumu aljumut alam mangkulat dolanun fitin wajah lun dimakosi di syariat Islam ini kita pun terpaku kak teks kak ditanya kaya dolar ya pun ini kaya pun al-korofi ini yang mau kasih power up mau di bagaimana kak ditanya sementara dan ini kecuali kan beda selain dan ini kaya karena kak Yuta nikah
di mana rohim kamu RKI itu kalau orang geger, maka saya pun ulama, ya rohim tak usah ke DM, ini alasannya itu. Jadi tidak membahas tentang bahwasannya masalah gegur tonda, tidak gegur tonda, melainkan menjadi alasan kenapa rohim tadi itu nikah tak harus agen DM ketika geger neng tangan murtahin. Saya dengan pertama gulai bahas akan di sarang al kemahmud kali itu. Tapi boleh mau sih dalam kira kira tidak mau rumah. Alasannya kenapa tidak nampi tak doman alasannya di anahu aminun bah boleh walam ya seperti hampu adi mati kita. Cukup berarti ya, Bapak Jalan.